Dia tengah record. Okay, sekejap saya patah balik pada slide. So nanti apa-apa just respond saja ya untuk Mendeley punya session ni, nanti saya tak tak dapat respon sekarang. Okay, so itu yang saya cakap tadi, kalau kita patah balik, pentingnya untuk kita cite apa-apa saja sources kita guna. Dan biasanya untuk pelajar UiTM, kita galakkan anda untuk cite orang kata UiTM punya penulisan dulu untuk membantu ranking dan sebagainya. Okay, references, biasanya kalau kita buka any articles ke apa, kita akan nampak references kat bahagian bawah. Okay, ini juga adalah satu tips di mana sometimes kita tengah jumpa satu paper, lepas tu kita kata macam, eh, paper ni macam bagus lah, saya nak tengok paper-paper yang di site dalam tu pun banyak dia punya statement-statement dia tu, saya nak tengok pula. Jadi biasanya trick yang ataupun advice yang kita boleh guna adalah bila kita nak cari literature review, biasanya jangan buka banyak-banyak database. Kadang-kadang orang buka banyak-banyak web, banyak-banyak page Windows, tetapi sebenarnya kalau kita buka certain article yang kita tengah baca, kita lompat di dalam bahagian references. Kemudian kat situ biasanya dia ada bagi hyperlink, link-link pada artikel-artikel ni. Dan biasanya kadang-kadang setengah artikel tu dia memang bagi free untuk orang akses. So itu dah boleh membantu jimat masa dah. Okay, so itu antara tips yang saya boleh share jugalah. Okay, bibliografi ni pula. Okay, selalu orang ingat bibliografi sama dengan references, references sama dengan bibliografi. Okay, tetapi sebenarnya dia tidak sama. References ni dia ada kaitan dengan apa yang kita cited, dia akan muncul di bahagian references. Okay, bibliografi ni pula biasanya dia muncul sebab kita tak cite tetapi kita ada refer bahan tu. Contohnya, kadang-kadang kita baca je certain-certain buku ataupun certain paper, okeylah dapat sikit idea lah nak tulis daripada itu. Tetapi dalam kita punya document, dalam kita punya paragraph ke apa, kita tak cite pun that particular bahan. It just untuk idea saja. Tetapi buku yang kita dapat idea tadi tu perlu dimasukkan sumbernya, detail dia di dalam part bibliografi. Selalunya kita akan jumpa macam ni lah. Kadang-kadang kita jumpa dia tulis dekat dalam setengah artikel ke ataupun penulisan, di akhir muka surat dia tulis bibliografi, tetapi dekat dalam dia punya any of statement dalam dia punya penulisan, di mana-mana muka surat tidak ada pun dia cited. Tetapi dia masukkan. Ini yang saya kata di dalam endnotes, dia ada function untuk kita appearkan dia sebagai bibliografi. Dan kita juga boleh onkan function, ini adalah boleh muncul dalam references. Ini yang Mendeley tidak ada. Itu yang menyebabkan saya dan beberapa pelajar pun dia kata macam, alamak, function tu tak adalah dalam Mendeley. Dia kena buat manual pula nanti. So banyak kerja pula, sebab tu kita gunakan endnotes, sebab endnotes ada features itu. Okay, setakat ni boleh? Okay, okay? Okay, okay. Okay, so so macam biasalah, kalau siapa degree ni dia semua dah post graduate, tahulah kalau kita even guna website pun kita kena masukkan. Okay, beberapa hari lepas ada student tu, dia cakap lah, dia kata, puan, saya jumpa banyak website tetapi tidak ada author, macam mana caranya? So saya bagi dia cara, the proper way. So nanti kejap lagi saya sharekan ada satu link. Dalam link ni adalah overseas punya library, diorang memang rajin lah kalau buat-buat benda guide ni. Dia ada bagi guide macam mana kalau kita nak cite bahan yang tak ada nama, website yang kita tak tahu siapa tulis, publish sebagainya. So nanti boleh refer dekat situ. Dan kalau untuk postgraduate student ni, biasanya saya akan sharekan APA yang complete, APA 7. Dia ada 135 page tak silap. So kat itu dia, yang saya share tu biasanya dia adalah lebih details dan lebih membantu untuk kita refer lah. Okay, baik, seterusnya, bila kita menggunakan bahan-bahan dalam kita punya writing ni, okay, kita jangan guna journal sahaja. Bila dah postgraduate student, kita kena guna macam-macam sources. Magazine, buku, electronic book, book chapter, conference proceeding dan sebagainya. Okay, sebab nanti tak naklah nanti awak punya references ataupun nanti dekat list bahagian bawah tu nampak journal sahaja. Tapi nanti kan supervisor tanya macam mana yang bahan-bahan lain, awak tak rujuk buku ke? Okay, so sayanglah. Okay, so ini bibliografi tadi, dia punya detail penerangan. Dan sebab kita tak cited, kita hanya just dapat idea saja. Okay, so nanti saya tunjukkan, kalau sempat saya tunjukkan sikit lah function yang dalam endnotes tu, nak tunjuk sikit lah perbezaan dia dengan Mendeley. Kemudian writing style, UiTM masih maintain menggunakan APA 7. Okay. So APA 7 ni dia macam ni. Kalau kita perasan, dia punya references list tu dia akan guna nama author tu alphabetical list.
Dan ini adalah antara contohlah. Kalau kita nak cite lebih daripada seorang dan sebagainya, dia akan bagi contoh macam ni. Okay. So, ini adalah slide ni tak apa, nanti saya share juga dengan Cik Firdaus. Cik Firdaus boleh emailkan juga dengan student. Ini common rules, iaitu kalau kita jumpa serta-serta nama. Chinese name macam mana, nama Melayu macam mana kalau kita nak masukkan. So, ini adalah yang diambil daripada APA punya guide. Okay, ini contoh juga kita bagi macam mana kalau buku tajuk dia sengit italic, tetapi sebenarnya kalau kita guna Mendeley apa, dia dah automatic kan. Okay, ni journal. Okay, ini website. Okay, dah ada dah contoh-contoh. So, sekali lagi in terms of ethics and plagiarism. So, macam biasalah kalau postgraduate ni tahu dia punya plagiarism, kita dibenarkan hanya 30% sahaja. So, kalau macam ni saya punya paper sendiri, 39% ni memang kita kena edit balik lah. Okay, sebab nanti dia at least kena below than 30%. Okay, so UITM, Mendeley ni is a free software. EndNotes ni yang license, dia cakap. So kalau katalah mungkin anda baru start research proposal ke, baru nak start writing dan sebagainya, perlu install EndNotes, just contact saja, chat with librarian di website Pita Puncak Alam. Nanti kita akan bagi dia punya password selepas anda download software EndNotes, and then boleh terus saja gunakan EndNotes. Sekarang kita guna EndNotes yang version EX20. So that one is the latest one lah. Okay, ini ini kalau baca pun memang sakit hati sikit lah. Apa dia perbezaan Mendeley dan juga EndNotes? So dia ada beberapa features, antaranya yang paling ketara sekali adalah bila kita jumpa bahan yang tidak ada PDF online ke apa, kita kena type manual. Betul? Kita kena type manual, nama dan sebagainya semua. Okay, dalam Mendeley dia ada 20 saja format bahan untuk kita masukkan. Maksudnya 20 jenis bahan. Maknanya dia ada limit lah, nanti kita tengok dalam Mendeley desktop. Tetapi EndNotes dia ada lebih daripada 50. Sebab itu juga menyebabkan orang migrate daripada Mendeley pergi ke EndNotes. Nampak kan kat sini? Dia punya perbezaan. Nampak Mendeley dia memang bagi 2 gig saja. Lepas tu kalau anda sync yang EndNotes ni pun dia ada yang web version. So nampaklah dia punya style dia dan sebagainya. So ada function yang paling ketara yang saya mention tadi, Mendeley part references dengan bibliografi tadi. Okay, so kita tengok saya terus dia punya function Mendeley ni. Dia ada Mendeley web, tetapi web ni dia macam limit sajalah sebab dia web version. Okay, cumanya yang bagusnya saya nasihatkan kepada mereka yang nak guna Mendeley ni, install web importer. Web importer ni dia akan ada di dalam browser supaya nanti kalau kita jumpa bahan daripada web ke daripada mana-mana sources, kita boleh terus add menggunakan plug-in web importer tu. So kita tak payah type, tak payah drag bahan tu masuk dalam Mendeley. Senang sikit lah. Okay. So ni antara, okay, siapa nak create account, ada 5 account Gmail, nak create account 5 Gmail pun tak ada masalah. Okay. So ini antara cara dia. Ni kebanyakannya semua orang dah ada nampak perbezaan web dengan desktop. Kalau saya tunjuk, ini saya punya web. Nampak web kan berbeza sikit. Ini untuk searching, saya nak tunjuk nanti ada Mendeley searching. So Mendeley searching ni sebenarnya dia membantu untuk cari articles. Contohnya, katalah kita nak cari certain keywords dan sebagainya. So dekat sini, function Mendeley ni dia macam Google Scholar lah. Dia cari juga artikel-artikel dan kita boleh terus add to library. Nak dapat full text, kena klik lah. So katalah just yang nak ambil yang open access PDF ni kan. So boleh terus je nampak. Saya ada web plugin. Nampak tak dekat atas tu ada Mendeley web importer. Cuba check masing-masing punya browser. Ada tak ni web importer ni? Mesti ramai tak klik lagi. Tak masukkan lagi dalam browser masing-masing. Ada? Ada tak ada? Ada. Lambang ni. Kalau tak jumpa, type saja dekat Google, dekat browser. Wah, Mendeley web importer. Okay, type je Mendeley web importer. Lepas tu nanti addkan saja dekat extension atas. Okay, boleh? Sekejap, saya tengok chat. Tak ada? Belum eh? Ayu tak taruh lagi? Cuba taruh Mendeley web importer ni. Dia senang sebab kalau kita jumpa daripada website-website ke, kita nak cari artikel dalam Mendeley search ke di website, boleh terus add nampak ni. Dia dah bagi function dah ni untuk saya add di dalam saya punya library. Ni later pun boleh kalau nak buat nanti. Okay?
Arnold, Arnold yang mana tadi? Kat slide mana? Ayu, Arnold yang mana? Yang kita biasa dengar orang guna references ni macam Zotero, apa lagi, RefWorks, itu antara contoh-contoh software lah. Okay, ada yang dah add dah. Senang ni kalau katalah kita cari Google Scholar ke apa, ataupun kita guna website-website yang tiba, kita malah nak type kan, kita just terus je. Boleh terus add. Okay. Dan kalau kita jumpa bahan tu ada PDF, biasanya. Ya, ya, ya. Boleh ada lagi sekali tak yang buat web importer tu, macam mana tadi? Okay, ni kan web importer datang eh. Datang dah, ada jumpa dah. Type dekat browser, main web importer. Lepas tu sekali, nanti dia ada keluar, ada satu lambang add. Add to Mendeley tu. Sekejap eh, saya cari yang dia punya. Oh, okay. Dia ada extension je. Mendeley web. Chrome. Nanti kita boleh terus add dekat kita punya extension atas ni. Sekejap. Alah, lambat pula saya punya network. Ada tak? Dah add. Dia macam extension atas ni. Dia macam kita punya shortcut dekat atas ni kita masukkan. So kalau kita nak check, dia akan keluar macam ni lah. Mendeley web importer extension. So kita birukan dia je. Bermakna kita dah onkan dia lah ni. Ya, apa yang lambat sangat ni? Sekejap eh. Boleh? Puan Azhar boleh, Puan Azhar? Dah masukkan dah? Puan kena turn on pin tu ya? Ya, kena klik tu. Ya, kena klik pin tu. Yang biru. Dia automatik kan? Ya, nanti dia automatik. Yang tu nak check kat mana? Eh, nanti kita klik balik. Dekat mana? Dia sebenarnya kat sini kita boleh manage extension. Manage extension ni kita nak biar dia appear dekat atas ni ke, tutup pulang lah. Dia lebih pada macam ni. Boleh? Cuba. Klik yang lambang jigsaw ni. Lambang jigsaw ni, so kita onkan dia. Kalau kita unpin, dia hilang lah. Kalau tengok kalau saya unpin, dia tak ada kat atas ni. Tetapi saya tekan balik jigsaw ni, lepas tu saya tekan pin biru ni. Dia tekan pin biru, dia ada dekat bahagian atas extension. Ada? Dah ada dah? Ada, Puan tak apa lah. Puan pusing dulu. Nanti saya buat. Boleh? Dia kadang ada setengah. Saya dah add tadi dalam tu. Lepas tu? Lepas tu tak jadi apa pun. Ada jumpa ni, lambang jigsaw ni. Extension. Kalau tak jumpa, dia mungkin dia tersorok, tekan yang tiga titik ni. Bukan, ni browser. Ni Google Chrome. Ini Google Chrome. Google Chrome buka biasa. Google biasa. Buka Google biasa je. Cuba buka link ni. Lepas tu nanti dia akan appear dekat dekat kita punya browser dekat atas tu. Cuba klik link yang saya bagi ni, Chrome extension ni. Okay. Dekat setting tu je sebenarnya. Macam saya dah shortcut kat atas ni. Ada? So extension ni sebenarnya kita macam shortcut lah. Kita nak hidupkan dia dan sebagainya. Terpulang lah. So Mendeley web importer ni memang saya dah letakkan dalam extension ni. Dekat browser kita. Okay. Baik, nanti boleh try buat. Okey, saya ada part-part yang saya skip ni dekat dalam slide ni. Okey. So nampaknya dia punya perbezaan web ni dia macam ni. Web ni dia lebih kepada display metadata saja. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya, kenapa web lain, desktop lain? Tetapi web ni macam kalau kita mobile lah. Kita macam, alamak nak masukkanlah bahan ni, so boleh. Kita boleh masukkan. Tetapi apa yang dia masukkan kat sini adalah metadata bahan tu. Maknanya title. Tetapi PDF, dia kena perlu menggunakan Mendeley Desktop.
Sebab kita nak addkan dia punya PDF dan sebagainya, attach file tu. Okay, so ini account masing-masing, layout masing-masing. So ini adalah account paparan untuk manager desktop. So di bahagian atas ni kita punya My Library yang sebelah kiri. Di tengah-tengah ni adalah apa saja yang kita masukkan. Okay, apa saja yang kita masukkan, tak kisahlah dia PDF artikel ke, kita boleh masukkan Excel di dalam ni, kita boleh masukkan gambar dalam ni, image, kita boleh masukkan Microsoft Word pun dalam ni. Kalau kita ada nak jadikan Mendeley desktop ni macam backup kita. Okay, so selalunya saya akan minta kalau kita ada important document yang kita nak backup, simpanlah dekat beberapa tempat. Antaranya dekat Google Drive, simpan juga dekat Dropbox. Walaupun orang akan kata, eh, kenapa nak kena simpan banyak tempat? Tetapi saya advise simpan banyak tempat supaya, dan biasanya cloud ni paling tidak kita lupa password je. Betul tak? Bahan-bahan yang penting tu masih lagi selamat lah. Okay. The student message. Okay. So di bahagian sebelah kanan adalah paparan display untuk bahan yang kita masukkan tu. Contohnya dia akan display title, apa author bahan tu, apa dia punya abstract. So dia akan bagi macam summary. Selalunya yang terjadi adalah metadata ini perlu kita edit. So dekat Mendeley ni memang tak boleh tidak, memang sebab kadang-kadang ada artikel yang semua huruf besar. Pernah tak jumpa? Bila masuk dalam Mendeley, cuba cek seorang Mendeley account masing-masing, title tu semua huruf besar. So anda kena edit. Kadang-kadang dia punya, orang kata info dia tu tak betul. So itu memang kita kena buat jugalah, double check. Kalau tak nanti, at the end output kita punya references tu, dia akan jadi huru-hara. Itu yang kadang-kadang orang dia tak check. Sebab tu sometimes Mendeley dia akan appeal. Do you want to review this info, ataupun dia akan keluar prompt kan, macam notification. Kadang-kadang orang tak perasan, orang terus tutup je. Tapi nanti bila dia dah guna, dia tengok referensi dia, kenapa referensi dia tak cantik ni? Ada huruf besar, ada sesetengah bahan tu pula, title ni tulisan Cina. Tak tahulah daripada mana dia dapat metadata ni, kita tak tahu kan, dia host. Kadang-kadang macam kalau kita tahulah programming language ni, belakang dia tu ada dia orang kata script-script coding. Jadi sebab tu kadang-kadang dia tak check pun kat sini, tetapi bila dia buat je, kenapa jadi tulisan Cina? So kena check balik-balik. Sometimes ada yang macam keluar ikon-ikon tak berapa okey tu, kita kena memang kena betulkan di dalam Mendeley tu. Okay, sebab itu advice saya adalah, ada yang orang dia guna step macam ni. Dia guna online database, contohnya macam hotel ni dia biasa guna database Emerald, Science Direct. Biasanya kita akan save dulu dia punya metadata, baru kita attachkan PDF dia. Sometimes ada orang suka buat macam tu. Sebab dia nak mengelakkan, dia tak perlu nak kena edit title, tak nak buat check balik metadata, nak kena review 2-3 kali. Okay. Tetapi ada juga yang memang dah terus masukkan je, terus PDF terpulang. Tetapi apa pun cara yang anda buat, pastikan kita check title dia, author dia nama betul tak, tahun dia. Mungkin sometimes tu journal dia punya journal tak appear, so kita kena buat. Okay, setakat ni okay? Okay, okay Puan. Okay, so di bahagian bawah ni, di dalam Mendeley dia ada filtering. So filtering ni dia ada satu function, dia boleh appearkan according to author. Ada satu lagi kita boleh appearkan according filtering my tag. My tag ni, saya suka juga advice user untuk guna. Tag ni dia sebenarnya function tagging. So function tagging ni sebenarnya nanti kita buat bersama-sama, dia memudahkan dan kita tak perlu buat folder macam ni lah. Macam ni dia suka buat folder. Tetapi folder ni kita kena buat kerja dua kali. Create folder, lepas tu artikel yang ada dalam main, kita punya library Mendeley tu kita kena masukkan dalam ni. Tetapi saya lebih suka buat label. Label tu tagging tu lah sebab dia senang. Supaya kita tak buat kerja dua kali lah. Tapi terpulang. Ada orang suka buat folder terpulang. Masing-masing ikut lah, masing-masing punya selera. Okay. So ini antara caranya. Kita boleh terus pergi saja. Saya nak tunjuk Okay, so saya masukkan, cara nak masukkan Mendeley ni ada banyak. Kalau kita ada artikel yang kita dah letak dekat desktop, kadang-kadang orang suka letak dekat desktop macam ni, kita boleh guna drag dan drop saja. Contoh macam ni lah, saya nak tarik Microsoft Word ni. Okay, saya nak tarik saja masuk dalam ni. Boleh je, tak ada masalah, nampak? Kan saya kata Mendeley ni boleh tarik Word apa semua. Okay,
So boleh drag and drop. Tetapi kalau kita ada folder, so kita gunakanlah cara ni. Pergi pada file, saya ada folder satu dekat saya punya desktop ni. Kalau tengok, dalam ni ada satu folder literature review. Kita boleh tarik the whole folder tu. Klik pada file, klik add, kita klik add folder. So dia akan cari. So dekat mana desktop, kita cari baliklah kat desktop tadi. Ini literature review. So dia akan import juga sub-sub folder. Mana desktop saya ni? Tak keluar pun. Sekejap Okay. So literature review ni, kalau dalam folder ada sub-folder, jangan lupa tick kan. Sebab kita bagi tahu Mendeley ni, also import from sub-folder. So saya klik okay. Tak buat apa-apa pun. So dia akan masuk 1, 2, 3, 4, 5, beberapa lah. Nampak ada yang tulisan Cina tu. So bila jumpa macam ni, second step yang kita perlu buat, kita kena semak balik ni. Dekat sini. Betul tak? Artikel ni semua. Betul ke tak betul? So kalau kita nak double check, kita boleh double click. Double click untuk kita baca. Untuk kita baca. Nampak? Dia baca di dalam insight kita punya Mendeley ni. So tengoklah balik artikel dia betul ke, volume dia betul tak, page number dan sebagainya. Okay. So ni kena buat kerja lah seterusnya. Macam ni Chinese ni. Kenapa tak jumpa? Sebab dia tak boleh baca metadata ni, nampak? Tiba-tiba keluar index, page pertama, page kedua ni. Ni apa benda? So benda ni kita kena double check betul kan. Dan make sure dia punya type, jenis bahan itu betul lah. Tengok macam ni. Ini dia macam index kan? Tetapi kat sini nampak tak? Journal article. So dah silap lah. Sebab tu kita kena betulkan. Ini adalah apa. Okay. Kemudian double check semua ni. Kalau okay tak ada masalah, just biar je lah. Tak perlu nak buat editing. Sebab kadang-kadang kan ada yang tajuk semua besar. Ejaan tak betul ke apa ke. Okay, boleh? Boleh, boleh. Setakat ni okay. Cuba check balik dalam Mendeley masing-masing. Ada tak huruf besar? Ada tak yang tulisan Chinese tu apa semua? Yang ni saya delete lah, nanti dia kacau pula index ni. Okay. So nampak yang ini. So kita tengok balik, double check. Kalau semua okay, tak ada masalah. So just biar saja. Ya, tu penting untuk kita check. Kemudian, okay. Sekiranya kita ada bahan yang kita kena type manually. Kat sini lah kita kena jadi sekretari masing-masing. Sometimes kita refer buku, kita refer bahan yang magazine yang memang tak ada soft copy ke apa untuk kita masuk dalam Mendeley ni. So di sini kita perlu type manually. Dalam apa-apa references software ni, dia ada function untuk kita type manually. So kita klik pada file. So ada jumpa tak add entry manually ni? So di add entry manually ni lah yang kita masukkan. Nampak? So dia dah keluar dah new document. So first step, pastikan bahan tu betul lah sebab dia ada format yang berbeza-beza. So bila saya tekan anak panah kecil ni, dia akan keluar banyak-banyak lagi format bahan. Nampak ada web page, ada report, ada newspaper article, ada books, book section. Okay, yang ini yang saya mention yang paling ketara sekali perbezaan Mendeley dengan EndNotes. Kalau kita kira kat sini, 1, 2, 3, 4, 5 format bahan untuk kita masuk manually, dia ada lebih kurang dalam 20 saja. Yang ini yang paling ketara, di mana EndNotes ada lebih daripada 50. Okay. Takpelah saya tunjuklah dalam-dalam kan. Nak tengok. Okay, sebab saya ada dua-dua dalam saya punya. Tak ada masalah. Dalam satu laptop, ada Mendeley, ada EndNotes pun tak ada masalah. Tak ada isu pun install dua-dua. Tak payah nak uninstall pula. Sebab sometimes kan ada masa kita nak guna Mendeley, ada masa kita nak guna EndNotes. Okay, so saya tunjukkan. Ini layout EndNotes. Okay, nampak eh? Ini ada untuk kita masukkan manual juga. Kalau bahan tu tidak ada online ke apa. Nampak? Ada tak? Nampak tak dekat EndNotes ni ada macam-macam? Lebih 50 eh? Nampak? Social media pun ada. Kadang-kadang kita nampak jumpa, nak refer serta-serta lah. Sebab sekarang kan semua refer social media. Daripada Twitter ke apa. So macam nak masukkan? Dalam Mendeley tidak ada. Tetapi dalam EndNotes ada. Okay, pamphlet, semua ada ni. Nampak dia lebih 50 format bahan. Ini yang paling first differences yang paling ketara Mendeley dan juga EndNotes. Boleh? Setakat ni okay? Okay, Puan. Nak tanya apa-apa ke? So
So kita patah balik kalau pergi pada Mendeley tadi, dia cuma ada dalam 20 macam tu je. Jadi yang basic saja. So tak adalah. Yang lain-lain tu tidak ada. Itu yang dia punya kekurangannya. Dia ada yang bahan-bahan yang macam orang selalu guna je. Lain-lain tidak ada. Jadi, so dekat sini kita boleh masukkan. Contohnya saya ada book. So kita masukkanlah. Contohnya hotel. Kita jumpa satu buku lah kan. Kita nak masukkan manually. Hotel management in Malaysia. Okay. Di bahagian authors, okay, kat authors ni kalau kita perasan, dia akan auto terbalikkan. Kalau buku tu orang putih tulis, kita type je lah nama, exactly nama orang putih tu. Okay, kalau kata nama dia Clark Kent, type je macam ni. Sebab nanti kalau saya tekan enter, tengok apa jadi dengan nama dia. Nampak? Kita balikkan. So tu antara yang kita kena alert lah bila kita nak masukkan. Dan kalau nama Melayu pula, kan ada banyak-banyak cara, tetapi kalau kita nak type exact name nama Melayu tu, contohnya Adam Jamil. Jadi jangan tekan enter. Kalau kita tekan enter, kita tahu kan Mendeley ni dia akan automatik terbalik kan. Tapi katalah kita memang nak type nama dia Adam Jamil, so kita tak nak bagi dia terbalik. Okay, nampak tak dekat bawah ni ada institution slash organization. Ataupun katalah kita nak taruh Hotel Seri Malaysia macam ni. Kalau saya tekan enter, nanti dia terbalik kan? Jadi Malaysia, comma, Hotel Seri. Jadi macam pelik pula. So untuk kita bagi tahu Mendeley, jangan terbalikkan. Just type, follow saja exactly according apa yang saya nak ni. Di bawah ni dia ada satu function, institution slash organization. So kita klik lah institution slash organization ni. Baru kita tekan enter. Dia maintain je, tak ada berubah, tak ada apa. Okay, so kita masukkan detail lain. Ni kena isilah. Tahun buku tu 2017. Muka surat berapa kita guna? 35 sampai 456 saja yang kita refer. Lepas tu tempat. Ini antara orang malas nak. Ni sayanglah kalau kita ada guna bahan manual-manual yang buku-buku cetak tapi tak masukkan, nanti sayang. Okay, katalah dia ada dekat petaling nama tempat yang publish buku ni. Kalau dia ada edition, masukkan edition. Katalah 12 edition, 12 edition. Publisher, printing. Kita masukkan lah benda ni, orang kena malas nak masukkan tu. So kita masukkan, dah edit semua, dah masukkan betul, check semua. Lepas tu kita tekan apa? Tekan save. So once tekan save, dia akan masuk dekat bahagian bawah ni. Okay, sebenarnya dekat sini display ni anda boleh ubah changes. Nak recently added ke, kita boleh orang kata familiar kan, nak klik apa-apa pun. Recently added, nampak yang kelakkan tadi tu terus naik jadi atas. Sebab recent added, baru saja dimasukkan. Recently read, nampak apa yang kita buat baca. Nampak tak tadi, ini adalah artikel PDF yang saya double click buka tadi. Dia terus letak dalam ni. Dan kalau kita nak favorite kan certain, okay, sebenarnya saya nak refer banyak kali lah artikel ni, kita boleh bintang je. Bintang, bintang, bintang. Tak baca lagi, so tapi nak favorite kan. Dia akan automatic masuk dalam favorite. Dalam group favorite ni, okay, tak jadilah remove from favorite. Boleh je, tak ada masalah. Okay. Dan sebenarnya lampu-lampu hijau ni sebenarnya, okay, katalah artikel ni kita dalam kita punya writing ni, kita akan tahu kan artikel ni kita dah baca, kita dah review dan sebagainya. Sebenarnya saya sarankan anda switch offkan lampu hijau ni, sebab yang hijau ni bila kita tutup, kita macam remark diri kita sebenarnya, saya dah baca. Boleh je guna recently read ni, tetapi sebenarnya kita lampu-lampu hijau ni sebenarnya membawa makna untuk macam alert kita. Katalah saya baca artikel nombor 2 ni, okay, saya dah habis baca dah ni, dah habis review. Okay, lupa pula nak klik recently read ke, ataupun nanti klik recently read hilang ke. So kita tutupkan lampu hijau tu, menandakan bahawa kita dah baca. Okay, dia lebih pada macam alert lah. Okay, next yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah yang tagging punya function ni. Di bahagian filtering, filter by my tag. Sekarang ni kosong. Semua orang sama tak? Kosong tak kalau klik filter by my tag? Kosong ke ada apa-apa tulisan? Ada apa-apa appear? Kosong. Ya, samalah kosong macam saya juga. Sebenarnya, okay, ada orang macam saya mention tadi, dia suka create folder. Dia buatlah satu ni research proposal. Lepas tu,
Dia create lagi satu folder. Ini adalah literature review. Ada kan orang buat macam tu. Tetapi saya punya style, saya tak berapa suka buat sangat folder ni. Terpulang lah, diorang suka. Sebab nanti awak kena apa tahu? Awak kena tarik artikel mana ni. Contohnya yang ini. Masuk dalam LR. Nanti tersilap folder. Mesti akan jadi tersilap folder. Confirmnya. Okay. Katalah yang ini pula. Ini masuk dalam RP lah, research proposal. Setakat dua folder okey lah. Nanti dah banyak-banyak. Sama je. Dah banyak nampak ni. Tak keluar pula. Ada juga kadang-kadang terjadi macam tu. Masuk balik dalam. Cuba try balik. Okay, saya try buka. Tak ada. Kenapa tak ada? Okay, ada. Baru masuk. Kadang-kadang jadi macam tu lah. So, saya tak berapa gemar sangat lah create folder ni. Boleh je kalau tak nak create, kita boleh remove je. Remove folder. Tak ada masalah. Okay. So, saya lebih suka buat tagging. Ingat tak tadi awal-awal kelas saya bagi tahu saya suka buat tagging. So, tagging ni sebenarnya kalau saya klik, dia duduk dekat mana? Dia duduk di bahagian sebelah kanan. Display sebelah kanan ni. Scroll ke bawah sedikit. Ada jumpa tagging? T-A-G-S. Tag, 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 tag. Jumpa? Ada tak nampak tag? Ada. Ada. So dekat sini lah yang sebenarnya. Kita baca sikit abstract. Okay, ini untuk saya punya literature review. Saya koma. Lepas tu sebenarnya untuk saya punya data analysis juga. Terpulang lah. Kita buat macam label, label, label yang macam kita buat yang tanpa, tanpa, tanpa label tu. So, yang nombor dua ni pula, baca sikit abstract. Okay, ini untuk saya punya introduction, chapter one. Saya letaklah kat sini, ni untuk chapter one dengan part conclusion. Pulang nak buat tagging ni, janji kita ingat apa yang kita labelkan. So, baca sikit, one, apa lagi yang kita nak create tagging ni. Baca sikit, ataupun kita nak buka sikit, baca, scan dulu. Okay, yang ini okay ni masuk dekat bahagian chapter three. Ataupun data analysis ke, literature review lagi ke, terpulang. Okay. Automatic bila kita buat tagging-tagging ni. Okay, yang ni kita baca-baca-baca. Okay, ini dekat part saya punya, katalah lah, ini assignment grouping ni. Bukan assignment personal, boleh je. Ada setengah orang dia buat coding-coding. Jadi ingatlah, jangan lupa apa yang kita label. Ini dah label macam-macam, dia tanya kita balik pula. Ini label belong to label apa. Jadi kita ingat tagging-tagging yang kita create tu. Automatic bila saya create saja tagging ni, perasan tak filter by my tag ni dah muncul? Yang lain ada muncul? Ada, ada. Jadi katalah hari ni sebenarnya, alamak saya nak refer balik lah berapa dah artikel saya yang saya nak baca untuk literature review. Klik je LR, so ada dua. Ni lagi senang ke create folder tu lagi senang? Macam ni lagi senang Puan. Ini macam senang. Jadi kita pun, ingat. Tak pernah try lagi ni. Saya banyak buat folder. Folder ni macam tadi lah. Saya kena masukkan 2-3 kali. Tak masuk. Salah folder pula. Jadi saya prefer tagging. Jadi kita tahu chapter 1, chapter untuk conclusion mana, untuk data analysis apa. Okay. So kalau kita nak refer balik pada kita punya ni, kita klik clear balik. So dia akan pergi balik listkan semua sekali. Sebab saya tahu bila kita klik kita punya main Mendeley library ni, selalu orang macam pening. Alamak banyaknya, ada 140 artikel, ada Word, ada Excel lah, apa semua bercampur-campur. Sebab tu at first place bila kita dah masukkan bahan-bahan dalam ni, saya akan advise user ataupun pelajar untuk buat label, buat tagging ni supaya kita tak lupa. Okay. So, kita move pula pada features yang seterusnya dalam Mendeley ni. Sambil-sambil baca, sambil-sambil kita review apa saja artikel yang ada dekat dalam ni. Sebenarnya Mendeley ni ada function untuk kita highlight, untuk kita buat note, certain paragraph ni. Contohnya, saya nak highlight text. Kalau Mendeley anda yang latest, biasanya cuba check. Buka je mana-mana PDF artikel. Nampak tak ada color macam-macam ni? Kuning, hijau, purple, kita boleh colorkan. Contohnya, kadang-kadang kan sambil baca orang suka buat highlight-highlight ni kan. Tukarlah color warna pink ke, highlight text. So kita boleh highlight, nampak? Sambil-sambil highlight, baca. Saya nak letaklah serta-serta note dekat sini. So dalam ni ada digital sticky note. So kita letaklah remarks kat sini.
Remarks untuk masuk dalam literature review. Contoh macam ni. Eh, ramak tersilap lah. Letak atas sikit lah. Letak kanan sikit. Boleh gerak-gerak sticky note ni. Kata tak nampak sangat ke. Ataupun, alamak tersilap lah. Tak nak lah, tak nak lah, tak nak. Tak jadi, tak jadi nak letak sticky note. Just right click, delete note. Hilang lah. Right click, delete highlight. Hilang lah. Sakit mata pula highlight banyak-banyak. Okay. So ini adalah function untuk kita ni. Kita orang kata macam kosmetik part lah, nak buat sticky note ke, nak highlight certain text. Dan kita juga boleh katalah kita nak select text. Ini selalu orang buat sebelum nak bagi citation lah. Katalah saya ambil 3-4 baris ni. Right click, kita tekan copy. Kita pergi dekat Microsoft Word, right click, tekan paste. Pun boleh juga sebelum kita nak rephrase, sebelum kita nak paraphrase, kita nak ambil dulu certain-certain ayat tu masuk dalam kita punya Microsoft Word. Okay, setakat ni boleh? Boleh follow? Okay lagi? Okay lagi, Puan. Okay. Puan, saya ada satu soalan. Okay. Contohnya kan, Mendeley ni macam kita tak perlu download lah kan semua kita punya journal article tu ke dalam kita punya hard disk. Boleh tak gitu? So semua letak dalam Mendeley saja. Saya advise kan supaya kalau kata macam contoh, saya ada ni kan, saya punya literature review dalamnya ada PDF-PDF artikel. Betul? Yang tiga ni katalah dalamnya ada 40 ke. Biasanya saya akan advise sama ada sinkkan ke Dropbox. Kalau ada Dropbox kat dalam komputer, sinkkan. Dia ada satu function kat sini, sink to Dropbox. Ataupun saya akan advise juga pelajar untuk copy masuk dalam Google Drive. Simpan juga as dekat backup dalam cloud. Oh, means ini kira backup lah kan. So yeah, I kena download, lepas tu masukkan dalam Mendeley lagi and masuk dalam drive lagi. Ya, sebab ada terjadi student dia punya PC dia problem ke apa, sebab Mendeley desktop ni dia sync dengan C program file. C dekat ni, dekat kita punya komputer punya drive. Jadi kalau format balik ke apa ke, hilang. Memang hilang lah. Maksudnya hilang PDF artikel ni. PDF artikel ni hilang. Tetapi as long as kita buat synchronization, metadata dia ada. Metadata bahan ni ada, PDF dia je kadang-kadang tu hilang. Contoh, saya masuk account lain tu. Ini account yang saya buat training ni. Saya masukkan account lain. Okay. Ini account ni hidup lagi ke tak hidup? Sekejap. Tengok sekejap. Okay, saya masuk account lain. Okay, nampak tak apa yang terjadi? Okay. Mendeley tu tengah cari balik artikel tu, dia tengah download. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, dia keluar lambang ni, nampak? Lambang macam gambar apa, rantai tak jumpa tu. Oh, okay. Nampak ni, nampak? Itu maksudnya dia kena, dia tak jumpa lah benda tu. Dia tak jumpa, nampak ni. Dia tengah cuba nak download balik artikel ni. Ini zaman saya master ni file ni, nampak ni. Nampak tak adalah lambang, compare dengan yang tadi ada lambang PDF. Sebab dia hosting dalam C. Ini artikel ni mungkin ada dekat saya punya hard disk, dekat saya punya laptop lama. Itu memang isu sebab apa yang dia copy sebenarnya, apa yang dia masih maintain simpan adalah metadata bahan ni. Kalau kita tengok kat bawah ni, nampak? Tak ada pun lambang PDF artikel. Kalau saya tekan ya, nak tekan anak panah ke bawah ni, nampak ni? Dia tengah cari artikel ni. Maknanya dia jumpa. Dia jumpa, nampak? Tekan anak panah yang bawah ni. Nampak? Dia tengah cari. Okay, jumpa. So 2-3 kali kerja lah, nampak tak? Okay. Saya tekan sync, tunggu sekejap. Saya tekan click function sync. Okay, saya kena buat lah ni. Tekan balik. Kalau dia jumpa, jumpalah. Kalau dia tak jumpa, ni dia dah jumpa ni, dia keluar terus PDF artikel. Nampak ni daripada Emerald. Tapi orang tak nak buat benda ni lah. Orang macam, alamak. Tapi yang bagusnya, apa yang saya nampak kat sini adalah dia still ada. Metadata tu ada. Dia masih, file tu masih duduk juga dalam anda punya Mendeley. Cuma satu kerja lah, kita nak kena tekan anak panah ke bawah ni. Tekan anak panah, nampak?
Tekanlah anak panah ni kalau ada ada berapa ni saya punya yang ni 36. 36 okey lagi kalau ada dah banyak-banyak 100. Okey. Okey. So kita tukar account. Sekejap. Tukar balik account tadi. Manili ni dulu dia dipunyai oleh company lain. Dia sendirilah. Tetapi sejak 2 tahun ni dia under Elsevier. Sebab tu kalau under Elsevier ni kadang-kadang ada setengah tu dia punya features dia banyak ada yang dah tak ada. Dulu dia ada satu function kat sini, literature search. Tetapi dia dah keluar kan. Jadi isu juga tu. Lepas tu dia dah tak support mobile. Dulu ada mobile Mendeley. Lepas tu dah tak ada dah. So tu antara beberapa isu lah bila dia dah dibeli oleh company lain Mendeley ni. Okay, lepas tu apa lagi saya nak tunjuk ni function-function Mendeley. Tadi Mendeley search tu saya dah tunjuk kan. Mendeley search nak cari artikel. Mendeley search tu bagus lah sebab kita boleh jumpa artikel yang ini. Ni link ni. Mendeley search ni. Sekejap saya bagi link di dekat chat. Tapi biasa dia tarik daripada Elsevier juga dulu. Sebab tahu kan Mendeley kan dibeli oleh Elsevier. Jadi dia akan tarik artikel-artikel free juga daripada ni. Okay, yang link ni. Mendeley.com search. Yang ini tadi. Yang inilah. Dia akan tarik pun sebenarnya daripada artikel-artikel free yang open access. Tapi memudahkan sebab kita tak payah buka Google Scholar. Kita tak payah pergi banyak tempat sebab Mendeley search ni dia dah hostingkan artikel-artikel yang free untuk kita download. Okay. So kita guna pula Mendeley Web. Okay, Mendeley Web ni kalau kita jumpa, okay saya tunjuk satu kita guna terulah kat sini daripada Mendeley search ni. So katalah saya klik view PDF. Saya klik view PDF bahan ni. Sekejap. Alah, lambatnya. Web importer ni dia memerlukan internet yang kuat sikit lah. So hari ni, pagi ni anak ada kelas kan, jadi dia lambat sikit. Tak lagi artikel. Okay, katalah saya buka artikel ni. Okay, kita boleh add to library. Ini web importer punya function juga. Contoh macam ni lah. Ni nampak tak? Kan saya kata dia cari artikel Elsevier dulu. Sebab Mendeley ni kan dah dibeli oleh Elsevier. So daripada sini kita boleh guna terus. Saya hidupkan je web importer ni. Dia akan minta sign in. Okay. Betul ni sign account kita. Okay. Bagi dia loading jap. Nanti kita boleh terus add to Mendeley. Okay, nampak eh? So, satu yang menyenangkan web importer ni sebab okay, perasan kan dia dah tickkan satu artikel ni yang saya nak. The impact of e-service quality ni. Katalah sebenarnya saya scroll ke bawah lagi. Saya nak artikel ni lah pula. Word of mouth communication online. Sebenarnya Mendeley ni dia tengah checking. Dia tengah cari PDF ni juga. Kalau PDF tu ada, okay kita tengok contoh macam ni. Service quality trust specific asset. Maknanya dia jumpa PDF ni free yang kita boleh download. Saya tick. Dah dua dah. Saya scroll bawah lagi. Nampak dia tengah checking. Jadi sebenarnya dia akan menjimatkan masa kita bila kita buat search. Bermaksud perlu tak kita buka 2-3 Windows tadi? Buka 2-3 database, buka Emerald, buka ProQuest, buka Google Scholar, tak perlu. Sebab dalam ni dia dah tolong cari dah ni yang related articles. Tunggu sekejap. Tak sampai berapa minit saya dah dapat 2 artikel. Cari lagi, nampak dia tengah buat. Saya tak buat apa pun, kita cuma tinggal scroll saja. Scroll. Pun dia tidak ada PDF. Contohnya macam atas ni kan, dia tulis PDF not found. At least kita dapat dia punya metadata sampai abstract. Okay, contoh yang macam ni lah, customer loyalty e-commerce dia tak jumpa sebab boleh jadi artikel itu adalah yang subscription punya, yang dilanggan oleh, kena perlu dilanggan oleh UiTM, perlu melalui easy access ke, okay. So dia tak boleh dapatkan PDF, tak ada masalah. Kita boleh juga ambil metadata dia, okay.
So katalah saya dah ambil dah beberapa, ada yang setengahnya ada PDF, ada setengahnya tak ada PDF, tak ada masalah. So saya klik add to Mendeley. Okay, kita klik add to Mendeley, tunggu sekejap. Dia tengah add. Okay, biar je dulu. Ada setengah itu tak berjaya tu sebab mungkin dia, macam saya cakap tadi tu lah, dia perlu license, subscription dan sebagainya. Okay, so kita pergi buka kita punya Mendeley desktop ni, kita tekan sync. Kita tekan synchronization. Okay, nampak? Tak sampai satu second, apa yang terjadi? Siapa nampak? Siapa nampak apa yang terjadi? Jadi apa? Apa jadi tak sampai satu second tadi? Nampak tak? Nampak tak Mendeley saya ni ada banyak? Tiba-tiba ada 1, 2, 3, 4, 5 ni masuk. Automatic. Oh, means dia auto tekan yes saja tadi, dia terus masuk semualah yang puan. Dia tekan sync. Tekan sync. Oh, tekan sync and then dia automatic. Tekan sync, nanti dia automatic. Tak sampai berapa second dah masuk. So kalau saya klik recently added, kita nak tengok disusun kan, mana yang baru, mana yang ni. Bermakna nampak ni, PDF tak ada tetapi kita boleh dapat until abstract. Kadang-kadang kita baca abstract pun kita rasa macam, eh okeylah ni, saya nak cite lah sikit-sikit certain ayat ni untuk masuk dalam intro ke, dalam conclusion ke. Walaupun ni nampak, dan Mendeley akan tanya, these details ni okey tak? Betul tak? Correct tak? Perlu review ke tak perlu review? Selalunya bila kita masukkan bahan-bahan baru, Mendeley akan bagi alert macam ni. Tu kadang-kadang ada orang tu dia macam, biar je lah, dia tutup je. Dia rasa macam okey. Tetapi sebenarnya mungkin ada ejaan silap ke, title dia ke. So kita double check macam tu. Okay? Okay, so ini antara cara mudah kita menggunakan yang tadi, yang function web importer tu. Okay, so itu yang menyenangkan lagi satu, dekat dalam di dalam Mendeley search link yang saya bagi tadi, dia ada satu part di mana dia mention kat sini, nampak paper ni ada 41 orang cite paper ni dan ada 824 orang baca. Bermakna is it good or not? Bermakna kita boleh nampaklah performance of this particular article. Contoh macam artikel ni, seorang je both side, ada 61 je. Kita boleh carilah banyak-banyak lagi. Kadang-kadang masa time kita nak defend kita punya proposal tu, kadang-kadang panel ni saja je tau, dia saja nak macam provoke. Paper ni berapa orang baca? Berapa orang side? Mana awak dapat? So bolehlah tunjuk live dekat panel tu. Saya kadang-kadang saja nak tengok, faham tak ni berapa orang, kat mana awak dapat, betul ke ramai orang refer paper ni, betul ke dia punya research ni trusted. So tunjuklah Mendeley search ni, betul ada 49 orang cite paper ni, 410. Saya cite paper ni jadilah orang yang ke-50. Ibarat macam tu je. Okay? Okay, setakat ni ada soalan sebelum kita move untuk menggunakan Mendeley ni dalam Microsoft Word. Ada nak tanya apa-apa? Okay. Ayu, Surya Ayu okay? Puan Azhar okay? Okay, insyaAllah. Okay. Okay, baik. Kita teruskan pula pada Mendeley ni. Biasanya pada mereka yang first time install Mendeley, dia akan prompt kita untuk pastikan bahawa kita dah plug in kan untuk writing di dalam kita punya Microsoft Word. Okay, untuk kita double check, okay, kita pergi pada tools, orang check, ada tak keluar uninstall MS Word plugin? Siapa yang keluar install MS Word plugin? Saya, sebab saya dah install. Sebab tu dia keluar uninstall MS Word plugin. Kalau yang tak install lagi, dia keluar install MS Word plugin. Uninstall ke install? Puan Azhar? Puan Ayu cuba check. Uninstall lagi. Sama macam saya lah kan? Okay.
Macam mana pun? Dekat dalam Mendeley, klik pada tools. Okay, dia mesti keluar ni. Saya punya uninstall MS Word plugin. Siapa yang sama macam saya ni? Oh, saya punya install. Maknanya belum install lah. Tu je dia punya trick dia. Maknanya belum install. Cuba klik. Saya kena tekan yang cuba. Mana yang... Tekan install MS Word plugin. Microsoft Word eh. Bukan, yang tapi betul. yang install web importer tu yang tadi pun cakap tu eh. Betul. Install web importer yang tadi dekat browser. Sekarang ni kita nak check MS Word plugin tu dah install ke belum. Kalau dia keluar install MS Word plugin, pastikan Microsoft Office Word semua tutup. Baru klik. Okey. So kita nak double check, betul ke MS Word plugin Mendeley ni dah masuk? Okey, kita buka Microsoft Word, new document. Dia duduk diam-diam dekat mana? Dia duduk diam-diam dalam tab references. Nampak? Dalam tab references ni dah keluar dah lambang ni. Dah keluar dah lambang Mendeley ni apa semua, insert citation ni ada. Cuba check. Ada ke tak ada? Ada tak ada? Cuba tap klik Microsoft Word. Sekarang ni buka Microsoft Word blank document, maknanya yang baru punya. Cuba tengok di bahagian tab references dalam Microsoft Word ni, ada tak keluar lambang ni semua ni? Lambang ada ke tak ada? Kalau insert citation, open Mendeley. Ada. Ada tu mana okey lah. Okey lah, dah boleh guna. Orang lain? Oh, okey lah. Okey. Orang lain? Ada. Puan Azhar ada. Siapa lagi yang tak ada? Semua dah ada dah? Ada. So, bermakna dia okey lah. Cuba yang kalau saya tekan kan, dia atas tu dia keluar install web importer. Tapi saya dah install dah tadi. Biar je. Kadang-kadang dia tak detect sebab ini mungkin yang lama punya sebab kita dah terus masuk dalam extension. Google Chrome web importer ni dia baru je tau masuk. Sebelum ni dia tak ada. Biar je. Pakai je yang Google Chrome ni better. Much better. Sebab dia macam dah terus pergi je. Sebab dia dah terus shortcut. Okay, yang itu lagi senang. Pakai yang Google Chrome extension web importer ni. Sebelum ni tak ada web importer yang daripada Google Chrome ni. Okay, so di sini okay, kita pastikan setting dia, pastikan dia adalah style American Psychological Association 7 edition. Cuba check, edition ke berapa? Klik dekat style ni, nanti keluar anak panah. Klik edition yang ke berapa? Kalau nak double check, kita pergi dekat kita punya Mendeley. Okay. Kita pergi dekat view, pergi citation style, pastikan dia adalah American Psychological Association 7 edition. Cuba check. Dah check? Okay, dah. Sama macam saya, 7 edition tak? Sama. Puan Azhar? Ayu? Sama. 7 edition? Sama. Okay, 7 edition okay. Mana ini okay kalau kita nak double check. Buka kat kita punya references punya tab sini pun masih sama 7 edition. Sebab sometimes kita hantar paper dekat certain journal, dia punya style tu berubah yang lain. So kita boleh tengok dekat sini. Kalau sekiranya tak jumpa yang ada dalam ni, tak ada masalah pun, klik je more style. More style ni nanti Mendeley akan pergi cari style-style yang mungkin dipakai AMA ke American Medical. Ni contoh American Medical Association ke. Type je, dia memang ada list kat dalam ni. Okay? So tu antara cara dia lah. Okay, tekan balik.
American Psychological 7 edition. Okay, so katalah saya nak bagi kredit dekat ayat ni, katalah saya dah rephrase, dah paraphrase dan sebagainya. Okay, cara dia nak untuk kita cite apa-apa saja di dalam writing kita dengan Mendeley, just follow step ni. Dia ada dua cara, jalan jauh ataupun jalan pendek. Jalan jauhnya adalah dia macam ni. Katalah kita nak cite, nak letak kat sini-sini ke, letak dulu kat mana-mana part yang kita nak cite, okay? Okay, step ni kena follow sama-sama. Step yang ini saya ajar panjang dulu, nanti saya ajar jalan pendek. Okay, cara dia, ready? Tekan insert citation. Okay, dah? Semua orang dah klik insert citation. Okay. Go, pilih go to Mendeley. Pilih go to Mendeley. So, kita boleh cite lah mana-mana paper yang kita nak. Nak cite dia ni ke, nak cite dia ni ke, mana-mana artikel yang kita nak. Okay, ni saya pilih satu dulu. Okay, dah. Dah pilih dah, dah biru. Dah klik dah. Okay, step seterusnya, panjang sikit lah ni, jalan panjang. Kita tekan yang lambang cite dekat atas ni. Ada jumpa? Ada jumpa, jumpa, jumpa? Okay, ada. Okay, cuba klik. Masuk tak? Masuk, tak masuk, masuk, tak masuk. Sekejap, sekejap. Okay, saya ulang balik. Ini jalan panjang eh. Insert citation. Selepas insert citation, kita go to Mendeley. So, kita boleh pilih lah mana-mana artikel yang kita nak. Dia ni ke, dia ni ke, dia ni ke, dia ni ke, dia ni ke. Sekali klik. Sekali klik je. Jangan dua kali pula. Sekali klik. Katalah saya nak cite nama ni. Maliki Majid ni. Kemudian, kita tekan lambang cite yang ada lambang quotation ni. So, automatik dia akan terus keluar macam ni. Okay, jadi ke tak jadi? Jadi tak jadi? Jadi. Okay, so ni dah siap satu. Okay, katalah kita enter to the next paragraph. Kita nak buat ayat macam stated by, okay, kita nak masukkan lebih daripada seorang. Saya ajar jalan panjang dulu tau, nanti saya ajar jalan pendek, jalan quick, shortcut. Katalah kita nak masukkan lebih daripada satu sources. Kita buat step yang sama. Klik insert citation. Kemudian kita pilih go to. Go to Mendeley. Saya pilih dia ni. Chiao ni, Service Quality Trust Specific Investment. Okay, betul dah biru dah satu sources ni. Semua orang sama? Sama? Okay. Okay, sekarang ni tangan kiri, siapa kidal ke apa tak kisahlah. Saya tekan control dekat keyboard. Tekan control dekat keyboard, tangan kanan, mouse. Kat mouse ni, kita pilih artikel yang lain yang kita nak bagi kredit pula. Sebab mungkin orang cakap benda yang sama. So, katalah saya nak cite yang ini pula. Cho Jin Suk dengan Haiyan, The Effect of Service Quality ni. Okay, dah dua biru, betul? Control saya tak angkat tangan lagi. Saya tak angkat tangan lagi. Lepas tu saya macam, saya nak cite yang last kali ni. Butler Christopher Droward ni. Okay. Cukuplah. Tiga ni, betul? Semua orang sama. Tiga bahan yang berbeza. Sama? Sama. Okay, baru lepaskan tangan control daripada keyboard. Tangan kiri. Okay, dah. Dah. Okay, tekan cite. Tekan cite yang dekat atas tu. Jadi apa? Okay. Jadi apa? Dia keluar together. Jadi tak sama macam saya ni. Ini kalau kita nak masukkan ramai-ramai tapi sources yang berbeza. Sebab sometimes kita baca artikel tu, sebab tu pentingnya daripada awal tadi kita tagging kan, label kan. Sebab nanti bila kita nak guna jalan panjang ni macam ni, insert citation, go to Mendeley, maknanya kita dah tahu dah. Okay, tiga orang ni dia cakap pasal benda yang sama, pasal quality customer service. Okay? Okay,
So itu adalah antara jalan panjang lah. Okay, kalau saya pergi pada next paragraph, ini saya tunjuk jalan pendek lah. Jalan pendek ni senang sikit. Okay, sama je step dia. Klik insert citation. Selepas itu, nampak tak dekat dalam kotak ni, dia ada dalam tulisan biru. Apa dia tulis kat situ? You can enter author. Kita boleh masukkan title. Kita boleh masukkan tahun. Dia ada sebenarnya lagi satu tips tu. Kita boleh masukkan keyword. Bila kita baca artikel, kita ingat kan keyword kita apa? Betul tak? Masa baca-baca artikel, buat literature review, kita tahu kan artikel kita tu is talking about apa, subjek apa, area apa. So ini macam main tikam-tikam lah. Ini dah shortcut punya cara. Di mana saya boleh masuk je quality. Nampak eh? Saya masukkan keyword quality. Nampak tak Mendeley bagi? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat artikel dalam Mendeley saya yang menceritakan tentang quality. Katalah sebenarnya saya nak site dia ni lah, Paulo Rita ni. Sebab artikel dia ni cerita pasal customer satisfaction. So saya klik. Ha, ni dah macam main tikam-tikam lah. Ada tak artikel tahun 2019? Ada dua. So saya nak dia ni lah, Majid ni. Nampak? Lebih dah dua. Betul? Ni dah macam main tikam-tikam lah. Cukuplah dua ni tunjuk demo. Saya tekan terus OK. Nampak? Masuk tak? Sama je. Ini jalan pendek. Tadi jalan panjang. Ini jalan shortcut. Boleh? Tadi kan kita berbeza cara dia. Tadi kita pergi insert citation, kita pergi Mendeley, kita pilih satu-satu-satu, pakailah control dengan mouse tadi. Okay? Tetapi cara yang jalan pendek tadi masih menggunakan insert citation, tetapi yang ini kita tahulah apa keywords, apa terms yang ada dalam artikel-artikel dalam Mendeley kita. Tahun bila, jarang orang ingat nama author. Orang biasanya akan random pergi pada, ada tak cerita pasal krisis? Ada satu ni. Ataupun virus. Tak ada, virus tak ada. Kita tadi banyak customer. Customer dia jumpa. Kali je ke ni? Customer. Nampak? Jumpalah. So kita klik-klik-klik, tekan je OK. Nanti dia akan automatic site. Okay? Kita tunggu sekejap. Mungkin ada yang pening ke lagi nak tanya? Boleh. Ada soalan? Boleh? Puan Azhar? Puan Ayu? Boleh, insyaAllah. So, ada jalan panjang, ada jalan pendek. Tapi jalan jalan pendek kita tahulah apa terms, area, title, artikel kita tu is talking about. Maknanya Mendeley akan capture kan. Sebenarnya dalam Mendeley ni dia ada function ni tau. Bila kita buat derit banyak sampai 85 artikel ni, kadang-kadang kan kita macam penat kan. Macam takkan nak, takkan nak buka balik, takkan nak double click satu-satu ni. Sebenarnya di atas ni kita boleh panggil keyword tracker. Keyword tracker ni sebenarnya dia akan tolong cari kan. Katalah sebenarnya saya nak cari pasal, ada tak yang cerita pasal customer. Nampak? Dia jumpa dua artikel. Katalah nak cerita pasal service. Nampak? Sebenarnya dia macam artikel tracker dekat atas ni. Kalau kita dah macam lost sangat, banyak sangat ni nak cari mana satu artikel ni. Katalah tak buat tagging, tak buat label. Alamak, mana artikel tu? Rasanya di tahun 2021 kot. So type je lah, guna tikam-tikam 2021 macam ni pun boleh. Mendeley akan tolong track kan. Sebab tu awal-awal sebenarnya tujuan references ni adalah untuk mengajar kita lebih sistematik. Cara tagging, cara label, cara kita groupkan, untuk kita buat highlightkan baca. Sambil baca highlight, letak certain note. Itu sebenarnya tujuan function references ni. Okay. So tak ada soalan untuk ni. Okay, katalah ini part last eh. Kalau end notes, setiap kali kita cite dia akan automatic keluar. Dekat bahagian bawah ni dia punya references secara automatic.
Tetapi Mendeley tidak ada. Mendeley kita kena masukkan. Okay, so untuk kita masukkan, okay, saya tunjuk eh. First step yang kita perlu buat adalah, ada tak jumpa bibliografi punya function ni? Ada tak keluar macam ni? Semua orang cuba klik. Keluar tak? Bibliography references works cited. Keluar, keluar. Okay, ada. Ada? Ada. Okay, so saya pilih references. Okay, bila klik je dia muncul. Klik je references, dia akan appear dekat bahagian bawah tu. Ada? Jadi, jadi tak jadi? Muncul tak macam ni? Jadi, 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 jadi? Mesti jadinya. Kalau tak jadi pun mesti muncul. Ada? Tekan bibliografi. Dekat bibliografi, pilih references. Ada. Okay. So, kita nak buat apa? Okay, sekarang ni, dekat saya punya yang tengah blinking saya punya mouse ni, ada satu statement. There are no sources in the current document. Kita letakkan mouse kita di sebelum perkataan T tu. Sama. Okay, movekan dia. Dah? Dah, dah. Dah movekan sebelah kiri tu? Okay. Okay. So, sekarang ni kita nak buatkan apa? Okay, dekat atas kotak open Mendeley, ada tak lambang ni? Insert bibliography. Ada. Ah, cuba klik. Jadi apa? Jadi apa? Saya punya macam ada problem lah. Dia tulis Mendeley words plugin problem. Jajak. Yang lain sebelum yang selain yang problem tu, yang lain keluar apa? Jadi, jadi apa? Keluar tak? Kalau saya klik ni, insert bibliografi, dia akan keluar macam ni lah. Nampak? Tercikkan sikit. Dia akan keluar macam ni. Dah siap dah ni semua. Yang kita site-site-site tadi tu semua dah keluar. Ada. Ada citation lah. Adalah. Dia akan listkan. Ni APA lah ni. Jadi sebelum kita submit, kita nak buat apa? So kalau saya jadi sebelum kita nak hantar ke kosmetik ni, kita buat last. Okay. Yang pertama sekali kita kena buat adalah highlightkan yang perkataan there are no sources in the current document ni. Tekan je backspace. So dia hilang. Dia hilang. Lepas tu, check lagi. Katalah saya dah masuk dah. Butler, yang nak tunjuk lah eh. Katalah bila pergi dekat supervisor, supervisor kata masukkan lagi boleh. So tak ada masalah. Tujuan dia sebenarnya Mendeley ni menyenangkan. Katalah saya nak masukkan lagi beberapa orang eh. Katalah setakat ni saya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi saya nak masukkan lagi 6 orang. Contoh, pergi je follow je step macam biasa. Masukkanlah. Ya ni, Fornell ni ke, masukkan Clark Kent tadi, masukkan nama siapa lagi? Vasilo ni ke, yang tak kita tak cite lagi. Okay, apa yang terjadi adalah bila kita masukkan sesiapa saja, dia akan auto masuk bawah ni, nampak? Nampak dia dah masuk, dia dah susun pada tempat yang sepatutnya dah. So itulah menyenangkan function kita menggunakan references management software ni untuk kerja-kerja macam ni lah. Bila kita nak buat editing, additional, tambahan nama dan sebagainya, dia akan masuk pada tempat yang sepatutnya. Okay. So ni cosmetic part sebelum hantar. Highlightkan semua sekali. Ini last sekali lah ya. Jangan buat awal-awal. Pergi dekat home, justifikan. Okay dah. Dah siap dah. Ini last sekali kosmetik part. Okay. Kejap saya nak tengok yang tadi ada problem tu. Saya takut awak punya word. Word awak apa semua tu kena check juga. Dia okay. Cuma Puan suruh tekan bibliografi tu kan. Mm-mm. Dia tak keluar reference. Dia tulis bibliografi juga. Mm-mm. Lepas tu saya tekan biru tu insert bibliografi. Dia masuk jugalah.
Cuma saya kena, rasanya kena type bibliografi ni tukar kepada reference lah kan. Tukar pada references. So, dia tak automatic tulis reference. So yang yang atas ni sebenarnya kita boleh buat last sekali cosmetic part lah. Contohnya macam selain daripada justify tadi, yang ini dia punya tajuk references ni nak tukar color hitam apa semua tak ada masalah. Nak tukar color, tadi biru nak tukar. Ni last sekali kita buat akhir sekali. Okay. Mungkin ada setengah words tu dia bila kita insert tu. Bila kita insert bibliography references tu, bibliography ni mungkin ada problem. Just tukar references lah. Pilihkan references. So nak tunjuk, katalah kita nak hantar the same paper yang kita dah guna Mendeley ni APA. Katalah saya nak tukar saja. Kita pergi je dekat mana-mana nama ni ataupun dekat bahagian part references ni. Saya tukar dia, katalah saya nak tukar pada IEEE. Nampak? Nampak tak dia berubah dah? Ini yang senang ni sebenarnya. Satu function references software ni. Alamak, sebenarnya conference tu minta pattern lain lah, Chicago pula. Tukar je lah. Satu paper sebenarnya kita boleh submit kepada pelbagai journal ataupun conference lah. Maksudnya kalau kita nak ubah-ubah ke dia punya structure paper dan sebagainya. Tukarlah balik American Medical. Medical saya nak tengok macam mana. Oh, medical macam ni nampak. Ikut numbering. Atas ni dia macam footnote-footnote. Tak ada masalah. Nak patah balik lah APA. Tukar balik APA. Kan dia berubah tu. Cumanya satu kekurangan dia adalah, okay, sekiranya kita ada ayat-ayat macam ni, saya tunjukkan dalam writing ni, dia ada satu part untuk kita buat. Okay, pernah dengar tak Academic Phrase Bank? Ada tak siapa-siapa pernah cerita Academic Phrase Bank? Tak pernah dengar. Okay, Academic Phrase Bank ni dia untuk bantu kita bila nak membuat ayat-ayat writing. Sebab kita punya English pun tak adalah macam saya punya, bukan bombastik sangatlah. So ayat-ayat writing ni biasanya dia ada satu ayat skema. Ayat-ayat klise, contoh macam stated by, referring to, apa lagi ya? According tu ayat-ayat degree tu boleh lah. Lagi apa? Tu contoh antara ayat-ayat writing lah. Okay, jadi saya prefer anda rujuk Academic Phrase Bank. So Academic Phrase Bank ni dia bagi antara ayat-ayat suggestion bila menulis. Alah, lambatnya. Sekejap eh. Cuba siapa yang boleh buka, buka Academic Phrase Bank dulu. Okay, dia ada yang ni warna purple. Okay, so untuk in terms of writing sebenarnya. Nampak? It provides you resources for academic writers, serta-serta ayat untuk phrase dan sebagainya. So katalah kita pilih being cautious. Okay, nak refer pasal author. Nampak? Nampak tak dia bagi contoh-contoh ayat ni? According to, macam nak tulis, dia ni stated apa, nak cerita explanation, nak cerita apa. Ini contoh boleh guna je, nak cerita implication. Ayat-ayat klise lah. So kita boleh pakailah ayat-ayat ni. The finding of the study suggests that. Jadi ayat kita tu nampak macam bila supervisor baca pun, supervisor macam elok ayat macam ni. As a group through the pain of the, kita masukkanlah ayat ni dekat mana-mana. Jadi that bila kita buat rephrase tu, lecturer baca pun nampak sedap sikit. The finding of this study suggest that apa. Cumanya kalau perasan dekat sini, nampak tak? Ada sesetengah keadaan author dia tidak berada di dalam bracket. Terutama sekali kalau kita guna ayat macam according to, stated by, macam ni. So ini kekurangan Mendeley. Mendeley ni kita kena buat manual. Contoh saya masukkan mana-mana artikel. Kalau saya ambil nama dia ni, Fornell ni. Contoh macam ni. So katalah saya guna ayat macam ni. According to. Okay. Fornell tu dalam kurungan ke tak? Ketahun saja dalam kurungan. Kalau kita refer balik Academic Phrase Bank, apa yang ada dalam bracket? Tahun saja dalam kurungan. Ya, jadi bila jumpa keadaan macam ni, kita kena buat editing manual lah. Dia tidak ada function untuk author tak dalam bracket. Endnotes ada. Magic tak endnotes ada. So tunggu sekejap saya tunjuk. Nanti saya tunjuk yang macam ni endnotes punya function.
So kita kena buat manual, letaklah bracket, buanglah comma ni semua, buanglah bracket yang first dekat Fresnel ni. Bila kita buat editing, nampak dia keluar macam ni. Do you want to keep citation edit? Mendeley ni memang dia suka prompt, mengingatkan kita selalu. Just maintain, klik saja keep manual edit. Tetapi checklah dekat references, tak ada apa-apa pun. Dia cuma editing dekat kita punya writing saja. Di dalam references dia masih maintain, tidak berubah. Itu sajalah. Tetapi dia ada tetapi lagi ni. Tetapi dia bila saya ubah kepada style yang berbeza, nampak tak apa terjadi? Nampak tak apa jadi? Nampak tak apa jadi? Yang bawah ni berubah, yang kita edit manual tu tak berubah. Ha, itulah kekurangan dia. Okay, boleh? Boleh? Itu je kekurangan dia. So saya nak tunjukkan sedikit lah untuk EndNotes. Saya buka new dulu. Okay. So saya nak tunjukkan kalau EndNotes, dia ada cara untuk kita appear kan. Contoh macam ni. Sekejap dia tak boleh sebab dia tak boleh ada dia tak boleh dua-dua jalan sama ni. Saya kena offkan satu. Mendeley ada soalan sementara sebelum saya tunjuk. Saya tunjukkan EndNotes sikit je. Nak tunjukkan dia punya. Ada soalan, ada soalan. Kejap saya nak offkan Mendeley punya function. Tak ada pun. So saya nak tunjukkan kalau EndNotes ni dia ada memang sama je dia punya function dia. Jadi bila kita nak insert citation, contohlah saya nak masukkan dia ni, saya nak masukkan dia ni, saya nak masukkan dia ni, masukkan dua dulu. Okay. Okay nampak? Satunya dia automatic ada kat bawah. Lepas tu katalah saya nak masukkan cuma seorang dulu, saya nak cari jap satu artikel yang seorang. Okay. So di dalam EndNotes, dia ada dekat sebelah kanan ni. Bila kita tick edit, edit citation. Nampak? Mendeley tak ada function ni. Nampak? Kita boleh display as author. Apa yang ada dalam tahun? Apa dia ada dalam bracket? Tahun kan? Macam tadi kan kita kena buat manual. Tetapi dalam EndNotes ni kita boleh pilih saja function ni. Nampak? Saya klik. Nampak dia terus buat. Dia buat secara automatik. Dan ingat tak tadi saya mention bahawa kadang-kadang kita cuma nak, katalah saya masukkan seorang lagi. Okay. Sebenarnya saya tak nak cite si Goodman ni. Saya nak dia muncul di bibliografi je. Di bahagian references saja. Okay. Saya boleh right click. Edit citation. Nampak? Show only in bibliography. Okay. Saya klik show only in bibliography. 1, 2, 3. Dalam writing tak ada, dalam content tidak ada, tetapi dia ada dekat dalam references. Kalau saya ubah ni pun, saya nak tukar dia jadi IEEE. Nampak? Berubah tak? Tak ubah kan? Mendeley tadi manual satu tu tersesat kan? Perasan tak tadi satu tu tersesat? Yang satu tu. Yang ini. Ini yang function-function tidak ada di dalam Mendeley. Sebab kat sini sebenarnya kita boleh edit and manage citation. Katalah saya ubah balik APA. Kita boleh ubah edit and manage citation. Nampak kat sini susunan dia kita boleh ubah. Formatting dia nampak ni dekat bahagian formatting ni. Tak nak masuk tahun lah, nak exclude author ya, macam mana. Macam mana cara dia display di dalam writing kita, kita boleh ubah. Nak letak apa, nak tambah lagi info-info lain pun boleh, tak ada masalah. Tetapi Mendeley tidak ada lah. Itulah kekurangan dia. Ni yang paling saya rasa macam menyebabkan ada user yang dia beralih daripada Mendeley pergi ke EndNotes. Walaupun EndNotes ni dia punya paparan dia macam tak cantik lah. Tapi pada saya macam okey dah ni. Dia tak secantik. Sebab kalau nak baca dia kena double click. Dia muncul kecil kat tepi ni sama je. Lepas tu kalau nak buka PDF dia pula kena klik PDF. Kena klik PDF ni. Baru dia buka. So dia punya features
sama je konsep dia, masih manage references, just dia punya cosmetic part, semua ni je yang lain. Lepas tu kalau highlight tak ada colour lain, colour ni je. Colour kuning ni je, memang dia tidak macam Mendeley lah, ada macam-macam colour. Okay? So boleh-boleh, Cik Fidaus boleh bagi attendance link dengan nanti dekat kelas ni, evaluation punya part. Kita ada dua borang. Satu tu attendance, satu tu adalah evaluation part. Evaluation part tu dia ada coding dia sebab nanti boleh dapat e-certificate. Okay, boleh? Ada soalan apa-apa nak tanya? Yang itu adalah attendance. Saya ada satu soalan. Ya, ya. Okay, ini mungkin sedikit tentang citation jugalah kan? Mm-mm. Tapi saya nak tanya pendapat Puan lah. Contohnya, satu statement tu ada 2-3 orang punya citation. Mm-mm. Okay, jadi kita kan kena ambil yang paling, yang the latest one yang cite benda tu kan? Statement tu kan? Mm. Jadi yang 2 orang lagi tu saya boleh letak dekat bibliografi saja ke saya kena letak juga dekat reference yang side of the 2% tu. Okay, lagi 2 tu, ada tak ambil certain ayat dan kita paste, rephrase ke apa dalam writing? Yang ayat tu memang dorang yang tulis, cuma macam mana, macam journal, first journal ni dia latest on 2020. Okay. Lepas tu dalam journal tu, dia yang cite orang yang, dia yang cite tulisan statement orang tu pada tahun 2019 for example. So basically kita kena ambil 2-2 orang punya statement kan? 2-2 orang punya citation kan? Betul? So yang citation yang lama tu, orang lama tu kena masuk dalam bibliografi ke reference juga? Kalau in notes kita boleh masukkan dia yang 2 tu as bibliografi. Oh, 2-2 tu bibliografi. Okey. Melainkan katalah Puan dah jumpa paper journal 2020, lepas tu Puan pergi cari lagi lain 2 orang ni punya paper, katalah 2 orang paper ni, satu tu tahun 98, satu tu tahun 99. Pergi cari paper 98, 99, baca and then ambil quote, itu dia akan muncul di 2 tempat. Dalam writing citation, di dalam references pun dia muncul. Oh, as long kita letak dia punya nama dekat statement tu, memang automatic lah kan dia pergi bibliography dengan reference. Ya, yeah, betul. Tetapi kalau kita memang that original journal tu is 2020, so kita just cite journal 2020 tu sajalah. Sebab daripada journal tu yang kita tengah buka ni, yang kita tengah buka 2020 ni, lepas tu kita ambil dekat certain paragraph, copy, quote, masuk paste di dalam kita punya writing and then kita rephrase. Yes, yang muncul di dalam citation dan di dalam kita punya references is yang 2020. Okay. Faham. Cuma baguslah, kalau saya lebih suka pergi cari lagi paper yang 98, 99 tu. What are dia punya findings daripada 98 dengan 99 punya paper tu. So, dia akan lagi kuat lah. Following dekat dalam kita punya citation 98, 99, dalam references pun ada 98, 99 sebab kita pergi cari. Sebab tu bila kita cari dalam literature review, kita tengok dekat paper main tu apa, lepas tu kita scroll dekat part references untuk kita cari artikel lain-lain. Maksudnya macam saling kaitan paper yang sedang dibincangkan sesuatu topik tu. Sebab tu banyak panjang lah, panjang proses, kena refer. Sebab sometimes paper yang 98, 99 tu dia ada lagi highlight isu-isu yang kita boleh masuk dalam kita punya literature part, literature review. Okay. Cuma endnotes tu je lah. Endnotes tu dia ada features macam tu lah. Endnotes ada features yang okay, ini boleh muncul as appear in bibliography saja. Dalam citation saya tak perlu pun sebab saya just nak mention je paper ni ada saling kaitan. Tapi saya tak cite pun. Itu yang features, benefits, kelebihan endnotes. Okay. Terima kasih Puan. Okay, sama. Okay, so Cik Fidaus dah bagi dah tadi. Untuk nombor rujukan nanti dia ada 3 kelas . Nanti Natalie kena pakai yang kod PPAR yang itu, copy je dulu. Puan Azah sebab dia ada kelas lain-lain, dia kena pakai survey borang yang lain-lain. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa saya dah cover Mendeley. Cumanya saya nak bagi, saya bagi kat Fidaus boleh tak APA tu? Fidaus nanti email kat user boleh APA 7 yang complete, ada 135 pages.
Dan kalau perlu, saya bagi juga Academic Fresh Bank yang tadi saya tunjuk dekat website tu. Yang saya tunjuk dekat website itu, ini adalah sampel je tau. Yang ini sampel je. Sebenarnya University of Manchester ni dijual benda ni. Tetapi saya ada yang full. Ada 100 lebih punya pages. Kalau postgraduate student, saya bagi je free. Jangan jual pula. Itu je. Okay. So saya bagi dekat Cik Firdaus. Cik Firdaus akan emailkan nanti dekat tiga-tiga ni. Supaya senang nanti. Kejap saya bagi. Saya cari balik. Saya bagi dekat Firdaus. So kalau ada macam tak sure macam mana nak site, macam mana website ke apa, refer APA 7 tu. APA 7 tu dia complete lah. Sebab tu yang masa dia launch tu saya terus dapat yang soft copy. So boleh refer kat situ. APA 7 mana yang complete 100 lebih tu. Ni what's ni. Okay, dah jumpa dah. Firdaus bagi yang ini dekat nanti tiga-tiga tu. Dekat Firdaus. Dengan Academic Fresh Bank. So, ada 150 page. Nampak? 150 page. Memang banyak lah yang APA ni. Kalau kat luar kena beli lah APA ni. Ha, ni yang saya tengah tunjuk ni. Nampak tak nampak? Okay, Puan nampak. Okay. Masih Puan. Satu lagi Academic Fresh Bank. Nampak tak jumpa pula mana Academic Fresh Bank ni. Okay, nanti saya bagi dekat Cik Fira, Cik Fira email tiga-tiga tu. So kalau itu saja, nanti boleh tengok dekat YouTube lah saya upload video yang ini. Ada juga video-video lain and notes pun ada dekat situ. Cari saja YouTube Nurul Diana Jasni, ada saya letakkan beberapa panduan. Sekejap saya cari saya punya link Nurul. Kat situ dia senang sikit sebab ada playlist contoh macam mana nak cari, nak guna database, macam mana nak guna EndNotes. Boleh rujuk dekat situ lah. Puan, kalau EndNotes Puan juga yang ajar eh? Saya juga. Kalau kita orang nak join kelas tu kena request balik lah kan dengan Cik Firdaus. Minggu depan ada yang library buat open. Berapa bulan ni Firdaus? Sekejap saya letak dekat. Ada library buat yang open punya 29 tak silap saya. Yang itu boleh join. Okay. Yang itu boleh join. Sekejap saya copy dia punya details details program dia. So just remark je lah. Make sure install dulu EndNotes. So nanti untuk Mendeley tu saya just jangan uninstall. Jangan uninstall. Buat macam saya ni. Saya tunjuk sekejap. Jangan uninstall dekat as in dekat Microsoft Word. Tadi saya dah buat dah. Sekejap saya buat balik semula sebab nak tunjuk macam mana nak tidurkan dia sekejap. Macam dia nak tidurkan dia sekejap. Okay. So macam ni. Nanti bila dah install Mendeley dan install EndNotes, dia akan ada dua-dua dekat dalam Microsoft Word. EndNotes dia akan automatik. Mendeley ni biar je. Jangan uninstall. So ikut je step by step ni. Nak bagi dia tidurkan Mendeley sebab sekarang ni selama minggu depan nak guna EndNotes betul? Kita nak tidurkan Mendeley tu supaya dia senyap sekejap sebab kalau kita hidupkan dua-dua dia akan keluar konflik nanti macam saya awal-awal tadi. So ikut je step ni, pergi dekat file, pergi dekat option, pergi dekat adds in. So nanti dekat bahagian adds in kita akan nampak tau Mendeley-1. Ni version untuk adds in tu lah sebenarnya. Dia punya skrip dia. Okay, semua orang jumpa. Bercek. Kalau siapa nak type dulu pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian di bahagian manage, di bahagian manage ni, okay, tekan anak panah ke bawah, cari words adds in. Siapa nak print screen dulu pun tak ada masalah. Nanti kan buat je balik nanti. Masa sesi EndNotes nanti.
Selepas itu, klik words as in. Okay, klik go. Dia akan keluar macam ni. So, nampak tak dua-dua ni dia jalan? So, kita nak tutup tidurkan sekejap Mendeley tu. Kita antikkan Mendeley ni. Ha, kita antikkan dia sebab kita nak guna Endnotes next week. Tekan sahaja okay. So, dah boleh guna dah Endnotes. Tak ada masalah. Bila kita site ke apa, dia tak kacau. Tak kacau dah. Ha, nampak? Saya tekan je apa-apa. Tekan je Endnotes. Saya nak site. Okay, saya site. Contohlah. Apa-apa ke, dia memang boleh terus. Dia boleh terus je site. Dia tak ada keluar macam ting, bunyi error ke apa ke, tak ada. Ha, so, katalah, alamak hari nak guna Mendeley lah balik. Pergi je balik. Pergi je file. Pergi dekat option. Pergi dekat as in. Ha, kita hidupkan balik je. Pergi balik Mendeley mana. Ha, tekan balik Mendeley ni. Tekan balik as in. Put as in. Hidupkan dia. Tikkan box ni balik. Tekan okey. Itu je cara dia. Jangan uninstall lah. Ada student pergi uninstall Mendeley lah apa semua. Saya kata jangan. Kita just switch off je function tu di dalam Microsoft Word kita. Okay. Puan, yang Endnotes tu kita register dulu kan? Register saja. And then nak download? Download dia pergi dekat library punya software. Library punya website. Sekejap saya buka. Sekejap eh. Fidaus boleh type? Fidaus yang tempat software. Yang saya share ni dekat chat. Yang saya share dulu sementara sebelum saya lupa, yang itu YouTube saya untuk saya share nanti video ni. Okey, untuk website library, pergi saja dekat bahagian website Pita KPA. Okey, lepas tu pergi dekat Pita KPA link. Sekejap, ada dekat download ni. Ada jumpa download? Ada jumpa download? Tak, sorang sikit. Okey, ada jumpa download? Nah, kalau nak senang, dah saya bagi password terus kat sini, senang. Okey, lepas tu ada jumpa software. So, dekat situ download, pilih ambil yang Endnotes Windows 20. Ambil Endnotes Windows 20. Saya dah letak dekat chat dia punya link. So dia punya password ni. Nanti bila dah lepas download, selepas download ni, okay, dia akan minta password. Bila kita nak extract folder tu, password tu yang ini. Saya type. Okay, ni password dia. Jangan bagi ke orang lain tau. Yang ni saya bagi kat sini je. Okay. So ini adalah password untuk extract folder yang ini, yang zip file Endnotes 20 ni. So bila dah extract, dalam tu ada product key dalam format notepad. So copy je and then pilih je terus next. Kalau tak pasti macam ni nak install, sebenarnya kita ada dekat website library. Kita ada letak link, cara-cara step untuk dekat link tadi pun sebenarnya ada. Kat link tadi tu pun sebenarnya ada untuk install Endnotes. Boleh tengok video yang ini yang saya letak di bahagian chat, ada cara nak install Endnotes, ada video-video lain juga. Okay. So terima kasih pada semua. Ada soalan lagi sebelum kita stop recording dan nanti saya uploadkan video ni dekat YouTube. Bolehlah share-share dengan kawan-kawan. Untuk ni lah. Untuk sebagai panduan semua. So saya stop dulu recording. Terima kasih pada yang hadir. Kalau ada masalah boleh contact kita di website library. Ada function chat with librarian. Contact us tu, kita akan bantu dekat situ juga. Ataupun kalau ada masalah lain boleh juga menggunakan WhatsApp web Pita Campus Puncak Alam untuk bantuan. WhatsApp business Puncak Alam tu saya handle.
So kalau nak tanya terus boleh terus direct dekat situlah. Okay. So itu saja. Terima kasih. Ada soalan lagi sebelum kita habis? Kejap eh Fidaus, saya sharekan untuk Isnin ni punya link. Ada jumpa tak? Kejap saya copy balik. Hari Isnin ni punya program. Reference and notes 20. Ada dekat chat. Okay. So tu link untuk hari Isnin, Selasa 29 Jun, Tuesday 10.30. Endnotes punya function, references webinar. Okay, so kalau tak ada soalan, terima kasih pada semua. Semoga sesi hari ini membantu anda semua. Terima kasih Puan Azhar, Puan Ayu, siapa Delicious ni, dan yang lain-lain yang join sesi Mendeley ni lah. Semoga ianya membantu anda semua. So memang kena, kadang-kadang memang kena guna juga software-software lain. Contoh macam kadang ada orang macam saya maintain dua-dua. Mendeley ada, EndNotes ada. Sebab ada masa kita guna Mendeley, ada masa kita guna EndNotes juga untuk dalam kita punya writing dan assignment. So itu saja. Terima kasih pada semua dah isi semua evaluation. Okay, terima kasih Fidaus bantu saya dan staff-staff yang join pagi ni. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Terima kasih Encik Fidaus. Sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Encik Fidaus. Terima kasih Puan. Sama.